Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita bersama lagi dengan Cikgu Fana untuk sesi menjawab soalan. Okay, sebenarnya berbaki beberapa bulan lagi nak trial ataupun nak SPM, Cikgu nak perbanyakkan macam mana cara nak menjawab soalan. So, sesiapa yang menonton, tak kisah sama ada dekat Facebook ataupun dekat YouTube, Cikgu mohon untuk komen dekat bawah topik apa yang kamu nak Cikgu jawab. Alright? So, kalau ada soalan tu pun lagi bagus, boleh komen dekat bawah, screenshot bagi soalan tu. So, Cikgu akan jawab dalam next session. Okay, untuk sesi kali ni, Cikgu akan jawab soalan calculation yang mana bila soalan ini, bila ditanya dalam paper tu, okay, sama ada section A ataupun section B ataupun section C, dia akan contribute maksimum 6 markah. Alright? Kalau markah dia sikit pun minimum 3 markah, 3 sampai 6 markah, which is soalan calculation. Cikgu selalu cakap, siapa yang pernah jadi student cikgu, kita akan guna teknik U untuk menjawab. Cikgu tulis kat sini teknik U untuk menjawab soalan calculation. Alright? So, macam mana cara nak jawab soalan? First, kita baca dulu soalan. Soalan kata penguraian hidrogen peroksida menghasilkan gas oksigen. So, bila kita dapati, kita tengok kat sini hidrogen peroksida ni sebenarnya disentuh dalam bab 1 form 5, iaitu kadar tindak balas. Okay? So, soalan tanya, berapakah jisim bagi 120 dm³ gas oksigen yang dihasilkan? Okay, soalan ni senang je. First step, kita kena tulis dulu persamaan kimia seimbang. Okay, bila kita tengok hidrogen peroksida, formula kimia bagi hidrogen peroksida adalah H2O2. Okay, bila dikata penguraian, penguraian tu maksud dia hidrogen peroksida ni dia akan terurai. Terurai tu maksud dia terpecah. Alright? Bila terpecah tu maksudnya kita terus buat aero. Tak perlu tambah-tambah apa sebab dia sendiri yang akan berpecah untuk menghasilkan gas oksigen. Okay? So dekat sini pelajar kena ingat penguraian hidrogen peroksida dia akan menghasilkan, cuba tengok jari cikgu ni, dia akan menghasilkan H2O plus dengan O2. Follow je dia punya huruf kat sini. Cikgu ulang, kalau kita ada hidrogen peroksida, peroksida, bila dia terurai dia akan menghasilkan H2O plus dengan O2. So cikgu akan tulis dekat sini H2O plus dengan O2. Macam tu. Sebab tu dia kata menghasilkan gas oksigen, betul lah, gas oksigen kat sini. Okey, step yang kedua, bila kita dah tulis persamaan kimia, kita kena seimbangkan dia. Seimbangkan sebelah kiri dan sebelah kanan, dia punya nombor dia tu mestilah sama. Kalau kita perhatikan, H ada 2. Sebelah kanan cikgu, H ada 2 juga. Tetapi, kalau oksigen sebelah kiri cikgu, oksigen ada 2. Sebelah kanan cikgu, oksigen ada 2 tambah 1. Oksigen ada 3. Okey, so cikgu tulis kat sini Yang ni ada 2 oksigen. Sebelah sini, oksigen ada 2. Okay. Sebelah sini, oksigen ada 1. Sebelah sini, kita nak jadikan oksigen dekat sini 1 je. Sebab 1 tambah 1 barulah sama dengan 2. Jadi, berapakah nombor yang kita kena letak kat depan ni? Okay. Ni ada 2, tapi cikgu nak jadikan dia 1 je. Kalau cikgu letak 2, 2 darab 2, dia akan jadi 4 kat sini. Kalau cikgu letak 3, 3 darab 2 dia akan jadi 6 dekat sini. So kalau cikgu nak jadikan dia 1, cikgu akan letak dekat sini adalah 1/2. Sebab 1/2 darab dengan 2 barulah dapat 1. 1 tambah 1 oksigen dekat sini barulah dia akan dapat 2. Okay. So dalam kes ni, dekat sini 1/2. Okay, kita nak hilangkan nombor pecahan dekat sini. Cara dia kita akan darabkan semua nombor yang dekat depan dengan 2. Maksudnya dekat depan akan dapat 2. Dekat depan ni akan dapat 2. 1/2 darab 2 kita akan dapat 1. Jadi tak perlu tulis lah. So persamaan kimia seimbang last kali dia akan dapat macam ni. Kalau cikgu dah ingat tak? Untuk hidrogen peroksida kita akan dapat H2O plus dengan O2.
nak seimbangkan dua mesti ada dekat H. Okay. So step yang pertama center, step yang kedua apa yang perlu kita buat? Okay, step yang kedua bila kita dah buat persamaan kimia seimbang, kita kena tuliskan apakah info yang kita ada. Dia kata berapakah jisim? Soalan tanya jisim. 120 dm cube gas oksigen yang dihasilkan. Macam tak complete soalan je kan? Kita tengok. Okey, berapakah jisim 120 dm cube gas oksigen yang dihasilkan? Oh, okey. So, maksud dia dalam soalan dia bagi gas oksigen, dia punya, dia bagi information 100 dm cube. Macam tu. Okey. Soalan tanya berapakah jisim bagi sini? So, jisim sama dengan tanda soal. So, apa yang perlu kita buat sekarang? Maklumat ataupun info yang kita ada adalah dm cube. Cikgu akan tengok dm cube. Maksud dia itu adalah unit bagi isi padu. So, cikgu akan tulis V sama dengan 120 dm cube. Soalan tanya jisim sama dengan berapa? So, kita kena convertkanlah daripada isi padu kepada jisim. Cara nak convertkan, okay, bagi pelajar yang form 5, okay, ada 5 triangle yang kamu kena ingat. Tapi kalau bagi pelajar form 4, sebenarnya ada 4 je. So dekat sini, cikgu lukislah. Triangle ni maksud dia formula lah. 1, okay, 2, cikgu lukis 4 eh. Nampak ke bawah ni? Bawah ni tak nampak ke cikgu rasa kan? Cikgu beli atas sikit. Okay, sini nampak? Sini nampak? 3, okay, 4, right. Okay, triangle yang pertama eh. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay, dalam keempat-empat triangle ni, cara yang pertama nak ingat formula, kita ingat kedudukan mol. Alright, mol mestilah berada di bawah sebelah kiri. Okay, cikgu tulis mol dekat sini. Simbol dia adalah N. Alright, mol N. Kimia ni tak banyak formula. Kalau belajar maths, fizik dalam satu chapter pun dah ada banyak formula. Jadi, kimia ni tak banyak formula. Sebab tu cikgu kata bila soalan calculation, sebenarnya kita boleh score. Allah. Triangle cacat pula. Okay, formula yang pertama. Okay, ingat rancangan TV3, no na. No dekat atas, na dekat bawah. No ni adalah bilangan zarah. So cikgu tulis kat sini, bilangan zarah, number of particles. Alright, na ni adalah pemalar Avogadro. Nilai dia adalah 6.02 darab 10^23. Okay, formula yang kedua adalah kalau kita ada jisim dekat atas. Jisim tu dia punya apa unit dia adalah gram. Dekat bawah, atas jisim, bawah ni adalah combination jisim dengan mol. So maksudnya dekat bawah adalah jisim molar. Okay, student selalu tanya cikgu, cikgu jisim molar tu sebenarnya macam mana? Cikgu bagi contoh jisim molar ni. Kalau cikgu ada CuSO4, nampak ke? CuSO4, macam mana cara kita nak kira jisim molar? Jisim molar tu maksudnya total jisim semua. So kita akan tambahkanlah Cu, jisim Cu, tambahkan dengan jisim sulfur, ada satu biji je. Tambahkan dengan jisim oksigen dekat sini, ada 4 biji. Tambah semua ni, dapatlah jisim molar. Macam mana nak tahu berapakah jisim untuk kuprum? Kena hafal ke tak? Okay, tak perlu hafal sebab soalan akan bagi dalam bentuk macam ni. Jisim atom relatif. Maksudnya jisim untuk satu kuprum dia akan bagi. Kalau soalan tanyalah. So dalam kes ni, ni cikgu bagi contoh eh. Ini adalah contoh, tak tahu jisim molar tu apa kan. Right. Okay, formula yang ketiga. Kalau kita ada dekat atas ni adalah isi padu. Volume, isi padu. Unit dia adalah dm kuasa 3. Dekat bawah, isi padu combine dengan mol. Maksudnya dekat bawah adalah isi padu molar. Okay,
Isi padu molar ada dua nilai. Nilai yang pertama adalah 22.4 BM cube. Nilai yang kedua adalah 24 DM cube. Jadi dalam soalan macam mana kita nak tahu nak guna 22 ke 24? Okey, kita akan tengok diberi berapa. Contoh yang soalan yang cikgu nak jawab ni, dia bagi 1 mol bersamaan dengan 24. Jadi kita akan guna yang 24 ni lah. Tak payah guna yang ni, kita guna yang ni. Soalan tak akan bagi dua-dua, dia akan bagi salah satu je. Okey. Kesilapan student adalah dalam kes isi padu ni, isi padu molar ni student suka dia nak tambah tau, dia nak buat macam ni. Sebenarnya isi padu molar tak perlu tambah-tambah apa eh. Dia just ambil je berapa yang diberi dekat sini. Nilai dia just ada 2. Ingat cikgu kata isi padu molar nilai dia ada 2 je. 22.4 dengan 24. Okey. Formula yang ketiga. Kita ada formula dia adalah MV kat atas, 1000 kat bawah. M adalah molariti, kepekatan dalam sesuatu larutan. V adalah isi padu. So bahagikan dengan 1000, kita akan dapat molah nanti. Okey. So dalam kes ni, step yang pertama, apa yang tengok kita ada apa? Kita ada V. So kita convertkan V ni kepada mol. Kita nak cari isim kan cikgu Adam tak? Cikgu tulis isim sama dengan tanda soal. Okey. Step yang pertama, apa benda info yang kita ada pun kita convertkan kepada mol. Convert kepada mol. Mol berapa? Macam mana nak kira mol? Tengok triangle. So yang berkaitan dengan V dekat sini, kita akan guna formula yang ketiga. So kita nak kira mol, cikgu akan tutup mol. So mol sama dengan isi padu bahagi isi padu molar. Isi padu kita adalah 120 dm cube. Isi padu molar kita adalah 24. Jadi cikgu akan tulis dekat sini, mol sama dengan 120 dm cube bahagikan dengan 24 dm cube. Alright, so tekan calculator. Tak payah nak congak sangat. Alright, 120 bahagi dengan 24. Tekan calculator, kita akan dapat jawapan dekat sini adalah 5 mol. Betul ke? 5 mol, alright. Betul, kamu try kira kat bawah. Okay, bila dah dapat mol, tengok soalan tanya apa. Soalan tanya isim. Okay, so kita cari yang mana satu triangle ni yang berkaitan yang ada isim. So kalau kita perhatikan kat sini, triangle yang nombor 2. Okay, kita nak kira isim. Benda yang kita nak kira tu, kita tutup dia. So kalau cikgu tutup isim ni, kita dapat formula isim sama dengan mol darab dengan isim molar. So dalam kes oksigen yang dekat sini, mol kita dah ada 5. Isim molar maksudnya kamu kena kira lah 2 biji O, berapa isim dia? 1 O dia dah bagi kat sini, 16. Okay, so jalan kerja dia cikgu tengok ni nampak? Right? Kita nak kira isim. Nampak ke? Tak berapa nampak ni cikgu rasa, kan? Kita lihat sini nampak? Okay, cikgu tulis ni isim. Okay, sama dengan cikgu tulis kat bawah sama dengan cikgu tulis formula dulu. Tutup eh, tutup. Mol darab isim molar. Log check. Mol darab isim mola. Okey, masukkan mol kita berapa? Mol kita 5. Darab dengan isim mola. Okey, isim mola. Tengok dalam kes ni, kita ada 2 biji O. 2 biji O eh. So, kita akan darab dengan 2 darab dengan 1 biji O, dia punya isim dia adalah 16. So, cikgu akan darab dengan 16 kat sini. Okey. So dapat berapa kat sini? So final answer dapat dalam gram. So berapa jawapan yang kamu dapat? Cuba komen dekat bawah. Berapa dapat? Berapa dapat? 2 darab 16, 32. 32 darab dengan 5. Berapa? 32 darab 5 eh.
32 darab 5. 160. Okey. 160 gram. Okey. Ingat dalam kimia soalan calculation ni je. Kalau kamu boleh ingat empat ni, cikgu rasa dah settle semua sekali soalan calculation kamu dapat jawab. Okey, so sampai situ je untuk sesi yang kali ni. Nanti insya-Allah cikgu akan sambung lagi. Alright, thank you.